saudaraku. Perkenalkan, inilah Ustadz Sukari, seorang ustadz yang 42 tahun istiqomah mengajar ngaji. Beliau adalah ustadz kampung yang sangat istiqomah mengajar dari satu titik ke titik yang lain. Aktivitasnya sehari-hari selain ke sawah tidak ada yang lain kecuali mengajar ngaji dari musola ke musola, dari dunia ke dunia, dari rumah ke rumah, dan menghadiri semua undangan warga, mulai tahlilan, kematian, kemudian undangan mantenan dan lain-lain. Entah sudah berapa ribu santrinya. Yang jelas santri tanpa pesantren, sebab beliau mengajar berpindah-pindah, tidak punya pesantren. Awalnya tahun 1977 beliau mengajar di Kalimantan. Saat itu usianya masih 21. Lalu pindah ke Malang, Turen. Akhirnya 1980 beliau pindah ke Malang Wajah hingga sekarang. Jika dihitung total 42 tahun beliau mengabdikan diri menjadi guru. Di desa beliau tinggal dan di desa sekelilingnya sekitar 10 desa. Nama beliau kondang dengan semerbak harum wangi. Banyak orang mengapresiasi dan memuji aktivitasnya. Beliau dikenal sebagai ustadz yang sangat sabar, tekun, dan tidak pernah mengeluh. Mengajar mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, bahkan lansia, semua yang mau belajar ngaji diajari sama beliau. Kehidupan keluarganya sederhana namun harmonis. Rumahnya bahkan masih dinding bambu. Beliau tinggal berbagi dengan musola. Sebidang tanah beliau pakai untuk membuat rumah dan di depannya ada musola. Sungguh sebuah contoh hidup yang zuhud dan qanaah yang bisa kita teladani. Berbekal Honda Astrea Prima tahun 88, lama, beliau masih aktif hingga kini mengajar ngaji, mendatangi hajatan, kemudian menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadwalnya sangat. Di sela perjuangannya mengabdi pada Islam itulah ia menyimpan keinginan luar biasa, yakni ingin berkunjung ke makam Rasulullah. Beliau ini tidak punya uang, tapi punya tekad dan punya kerinduan. Kami dari sahabat yatim duafa menyaksikan sendiri, tidak kami rekayasa, bahwa kerinduan pada Rasulullah, kerinduan kepada Baitullah, itu beliau ungkapkan langsung dari mulut beliau. Jadi ketika kami tanya, apa keinginan jenengan yang belum terwujud, Pak? Saya ingin berkunjung ke makam Rasul. Beliau ketika menjawab tidak langsung menjawab, tapi terdiam sejenak. Keinginan itu apakah belum terwujud? Tapi insya Allah kita masih punya kepedulian. Mari saudaraku, rasanya kita tidak ada seujung kuku jika dibandingkan dengan perjuangan beliau untuk memajukan Islam. Thank you.
setelah baca Fatihah kita mempelajari syahadat. Ayo dibaca nanya syahadatnya. Ayo anak-anak, siapa yang hafal artinya? Ngacung, siapa? Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, karena kamu hafal, kamu mendapat hadiah. Macam apa kalau mendapat hadiah? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bagaikan perang. Al-Dunya dan Kasafina. Dunia ini bagaikan perang.